simbolnya. Oke, simbol yang pertama tadi ada apa? R. R ini simbol dari resistor. Satuannya ohm. Simbol apa lagi? L. L itu induktor. Satuannya Henry. H. Terus C. C itu kapasitor. Satuannya farad. Namun ini kadangnya gini, ditulisnya 1 mikro Henry itu sama dengan 10 pangkat minus 6 Henry, ya. Yang lazim yang dipakai. Nanti 1 mikro farad itu sama dengan 10 pangkat minus 6 farad. Udah itu apa lagi simbolnya? Hah? 2 ya, 2 kali kalau 2 mikro farad berarti 2 ya, 2 kali 10 pangkat minus 6 sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 6 farad. Simbolnya apa lagi? XL ya. XL belum kan? Ini dibaca reaktansi induktif. Satuannya ohm, hakikatnya hambatan, hambatan listrik ya. Terus XC itu reaktansi kapasitif. Satuannya juga ohm. Apalagi nih yang belum terangannya? R, L, C, X, L, apalagi yang belum paham keterangannya? Omega. Omega. Omega itu frekuensi sudut. Ya. Satuannya radian per sekon. Omega itu omega sama dengan 2 V dikali F. Muncul simbol lagi F. F itu frekuensi. Satuannya hertz. Tuh. Ada lagi? VR. VR. Sambil dicatat ya. Ini naik ke atas terus nih. Nah. VR. Tegangan listrik pada resistor. Satuannya volt. Terus apa lagi? VL ya, tegangan listrik. Tegangan listrik pada induktor. Satuannya juga volt. Terus VC. VC tegangan listrik pada kapasitor. Ya. Terus ada lagi apa? VF. Ini artinya tegangan efektif. Ada lagi IF, ini arus listrik efektif. Satuannya kalau tegangan volt, kalau arus satuannya ampere. A itu singkatan dari ampere ya. A itu singkatan dari ampere. Ada lagi? Keterangan yang belum? Z, impedansi. Z tadi bukannya udah ya? Ini impedansi Z. Impedansi. Nih, waktu di sini ya, Z ya.
Z ini imp impedansi. Satuannya ohm, hambatan juga.